siap akan memanggil Yang Mulia Desta untuk masuk ke persidangan. Wah, pakai suling. Pakai suling sekarang. Udah pernah waktu itu yang keluar dancer. Terlalu rame. Wah, disiapin ginian. Ntar acara belum mulai kita udah capek. Jangan. Udah pernah itu. Ini belum pernah ini. Belum pernah. Oke ya. Yang Mulia Desta, dipersilakan masuk. Tanya ini kan pada main semuanya pakai keterampilan. Ini cuma tem. Paling gampang. Oke, terima kasih kalau gitu. Sambil keluar boleh nyanyiin asmara telah terkalibrasi. Bisa enggak? Bisa juga. Bisa. Itu kan karena udah bisa. Saya minta Burger Kill bisa. Nah, iya. Burger Kill. Tapi dikasih lebih... drum itu lagi lenong gitu. Terledak-ledak dung gitu. Ya udah, asmara terkalibrasi. Ya. Ayo dong. Kita mulai persidangan hari ini ya, kalau begitu ya. Yang Mulia, kita ada anggota baru di juri Yang Mulia. Iya nih, Yang Mulia. Pak. Oke, kita mulai persidangan ya. Ini dia konter Pak Desta nih, konter Pak Desta. Bopak minat. Sama siapa? Nih. Wah, apa dia gak nolak? Maaf Yang Mulia, Bu Inggar gak bisa hadir hari ini jurinya. Ini diganti nama siluman telur asin Yang Mulia. Halo Ibu Eti, sebelah sini. Halo Ibu Eti, saya Jegel. Jadi Bunda Eti adalah klien saya, korban dari kasus penipuan WO Bodong, Yang Mulia. Ya, sebagai korban kita minta kesaksiannya dulu, silakan jalan ke kursi. Sini aja gak apa-apa. Halo. Sebentar. Wah. Yang saya tahu acara begini, saya selalu melihat ada musik, ada gimmick. Kenapa saya dibiarin jalan sorangan, baik? Bunda, biasa jalan pakai musik, orang kan lagi pulang kampung. Bukan, ada gimmick. Ada kan, betul, bener. Ada gimmick, kamu bagiannya. Biasa istirahatnya. Nah, Gen. Iya bener, Bun. Bunda, ya. Mohon maaf, ya. Kameranya di sana. Kalau Bunda begini, punggungnya doang. Silakan. Masa jalannya biasa aja, Bunda? Bunda sering nonton ternyata. Bunda, kita gak bisa jalan tuh kayak... Jalan kayak begitu. Ada jalan khusus di ruang main hakim sendiri ini. Coba! Ya Allah!
Enggak, Yang Mulia. Yeah. Tadi waktu dia ke belakang, Yang Mulia, saya lagi pegang gelas. Lagi minum. Jadi saya enggak lihat. Lagi minum. Orang tua jangan lagi minum. Orang lagi minum. Orang juga lihat. Saya betul kan lagi begini kan? Iya betul, betul. Semua lihat Bunda, lagi minum. Betul. Orang tamu masa enggak boleh minum, Ger? Ulang. Pala lihat begini. Baiklah, saya buka persidangan dengan ya. Palu yang tentunya sudah banyak dimainkan gimmicknya. Hari ini saya tidak ada lagi. Kalian ingin sesuatu yang spektakuler? Mau ya. Iya dong, mau dong. Apaan? Apa ini? Sabar. Enak banget. Lagu ya. Mau. Oh, burung kakak tua. Salah. Topi saya bundar. Oh, burung kakak tua. Topi saya bundar. Sama. Sama. Burung kakak tua kalau yang tadi, Pak. Burung kakak dua. Kakak tua. Burung kakak tua. Adik-adik mau lagu apa? Saya bundar, topi saya bundar. Topi saya bundar. Iya. Sabar, Ji! Sabar! Yes. Bunda juga sabar! Sabar. Lagu lain mau? Mau. Yang lebih susah lagu apa? Yang susah, Cangcuter. Yes. Yang mana? Yang Racun Dunia. Wanita Racun Dunia. Palas. Ya. Ya. Sabar. Belum. Mau servis. Sidang perkara pidana atas nama Bunda Hetikus Endang dengan dugaan sebagai korban WO Bodong dinyatakan dibuka untuk umum. Itu sudah 53 tahun berkarya di dunia hitam. Musik. Sorry, dunia Bunda, maaf, hitam. Ya. Jadi Bunda Hetty ini juga katanya suka dengan Blackpink dan BTS. Bener Bunda? Ya begitulah. Tetapi jangan kamu suruh contohnya Yang Mulia. Tidak, kita hanya tidak suruh nyanyi tapi dance-nya aja. Susah itu Yang Mulia. Baiklah pelaku kalau itu dihadirkan saja. Ya, silakan. Penduduk tetap bersabar, klien sebentar lagi akan datang Yang Mulia. Saudara klien. Kok boleh kesini pelaku. Ini namanya, sorry, saya profiling dulu ya. Ya. Ate, nama asli Fatih Andika. Benar, Pak. Kenapa dipanggil Ate? Anak tetangga, Pak. Ya mungkin. Benar. Sekarang jadi anak terdakwa saya, Pak. Oh, ya. Wah, terdakwa. Ate ini juga selain menjadi pelaku WO Bodong, juga pernah mematahkan hati orang. Oh my God. Kita lihat buktinya ya. Ya, ini ada videonya. Bang Desta ini gue ngefans karena gue sering nonton YouTube-nya. Wih, baru-baru ini dia beli rumah baru. Gokil. Oh, iya, rumahnya betul. Tuh setiap di ruangannya ada AC-nya. Oh. Kenapa bang? Rumah tangga lo sepanas itu. Itu padahal kejadiannya. Sebelum? Saya belum berpisah.
Karena saya cenayang, Pak. Ingat gak? Ada pepatah mengatakan kata-kata itu adalah doa. Ya. Wah, begitupun judul lagu. Doain nama saya. Begitupun judul lagu. Pak, enggak, Pak. Jadi selama ini. Jadi selama ini. Lu orangnya. Bukan, Pak. Serius, bukan, Pak. Ini yang buat gua seperti ini. Lu gak tau, Teh, lu tega, Teh. Tega, Teh. Saya bisa ini yang mulia kami, Teh. Pak Desta udah jarang pulang ke rumah lu sekarang, lu dia lu. Yang mulia, udah gak usah berlama-lama, langsung saja beri dia hukuman yang seberat-beratnya, yang mulia. Ini kan berarti dia sudah mematahkan hati orang. Benar sekali. W.O. Bodong ini sudah ya. Terlalu kejam menurut benar saya. Benar sekali. Kamu, Ate, saya nyatakan bersalah. Lu yang mulia! Kalau dia bisa memberikan pembelaan, silakan ke depan. Pembelaan, kamu bisa bebas dari hukuman. Siap, Yang Mulia. Silakan. Jadi, Pak, saya ini kenapa bermasalah dengan Ibu Heti? WO saya ini udah jelas, Pak. Dari nama WO saya aja, WO, Yao, 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 bongkar. Oh, Yao, 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 ya, bongkar. Bongkar. Jadi saya bongkar waktu pas pernikahannya. Bagus ini. Oh. WO kamu, Pak. Bukan ya, dari saya... yang bukan dari yang ini. Diam kamu. Saya tahu sebelum kamu jadi jaksa penuntut umum, kamu stand up komedian. Wah. Wow. Itu kayaknya bukan rahasia deh, kita semua tahu itu. Dia ini stand up komedian. Dia ini selalu memulai stand up-nya dengan pantun, Pak. Ya. Kenapa? Karena dia enggak yakin dengan materinya. Wow. 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 Itu pembelaan yang luar biasa. Terima kasih, saudara. Anda juga. Saya membela Anda. Karena saya dibayar pasti untuk ngata-ngatain orang, Pak. Jadi Anda juga regen. Saya? Regen di sini katanya dia cinlok dengan petir. Kok petir? Jedar. Iya, jedar. Dia ngarep bakalan cintaan beneran, Pak. Ya. Jangan ngarep bini lo tuh udah cantik, regen. Hoki lo seumur hidup udah kepake. Jangan ngarep. Jangan so cakep. Songong. Kene. Bagus, Pak. Jangan cakep. Bohong. Sabar. Pak, ini butiran deterjen bisa diem dulu. Yang kecil-kecil. Ada buti aja. Betul-betul. Itu kalian berdua ya. Ada yang lagi. Mulia juga. Ya, kena lagi gua. Lo mau apa? Lo mau ngeramalin gue sesuatu lagi dan akhirnya kenyataan kejadian lagi? Enggak, Pak. Enggak. Apa? Saya tahu Bapak punya sahabat namanya Vincent. Terkenal dengan duduk Vincent. Ya. Betul. Beliau juga ada. Apa? Rebahan Desta. Karena Pak Desta ini orangnya dari Vindes. Oh. Beliau ini paling gak suka kalau pembahasan tentang politik. Tapi tentang jorok-jorok dia girang. Ah. Kayaknya emang bawaan lahir, Pak. Bayi lain oe-oe dia kiu-kiu. Beliau emang gendit banget, Pak. Kursi goyang aja disawer sama dia. Padahal cuma kursi goyang. Bersalah. Saya mau bertanya sama Yang Mulia. Apa? Biasanya, kalau di hari pernikahan mempelai datang ke pelaminan menggunakan mobil-mobil mewah, bukan? Ya, kalau memang ada rezeki lebih ya. Biasa memakai mobil mewah supaya terlihat lebih berkelas. Benar sekali, boleh Gengsi. Masukkan barang bukti. Ini adalah momen sekali seumur hidup, harusnya mewah dan bagus Yang Mulia. Tapi dari WO dia malah memberikan mempelai ke tempat pelaminan kendaraan seperti ini Yang Mulia. Yang Mulia gak percaya. Ngada-ngada. Ada buktinya? Ada. Nih kita lihat. Ada orang yang... Itu siapa? Adalah orang Yang Mulia. Ada orang. Bunda mau kayak gitu. Cari di Google. Cari pernikahan kocak. Pasti keluar nih gini-gini. Ini ada satu barang bukti lagi yang gak masuk akal Yang Mulia. Hadirkan. Ini enteng ya. Apa ini? Apa ini? Nih. Ini Yang Mulia. Masa pengantin kedua mempelai ditaruh di serokan pasir seperti ini Yang Mulia. Hah? Gimana? Mungkin? Nggak mungkin. Mohon maaf, tapi tadi Bapak nyaman dong naik ini? Iya, tapi kan nggak mungkin kedua Bapak mempelai. Ringin. Naik dong. Bapak sebagai pembela harus tahu apa yang dibela. Ini... Nggak bisa bangun. Bang, tolong. Senera. Ya, jangan biar ini. Jadi rusak. Jalan. Bang. Mentang-mentang anak saya suka golf, dikasihlah ada
pohon-pohon begini. Ya, betul. Coba berarti, berdiri dulu. Berarti gak benar ya ini Bunda ya? Bisa, tidak bisa. Kita gak benar. Masa hal seperti ini harusnya tidak boleh ya? Tapi kan tadi yang mulia. Bunda juga harus dengerin dong. Pesannya kan lepas. Iya, tapi ya Bunda. Bunda, ini kan lagi bela. Iya, menurut Anda. Jadi menurut saya. Yang sopan, berdiri, yang bela berdiri. Yang sopan, berdiri, yang sopan. Yang sopan, yang sopan. Berdiri. Yang iya maaf. Tahan Gil. Biar tidak jatuh. Ya, berdiri ayo. Biar enggak jatuh. Biar enggak jatuh. Jegel aja enggak bisa tadi. Miringin, gimana miringin ini? Aja. Miringin aja biar nah. Oh, miringin. Miringin biar kena kasih gua. Maaf. Gimana ini tapi nyaman kan? Lah nyaman tapi nyaman kan enggak mungkin nyaman, yang mulia. Kan? Bunda. Nah, mau ngetrek nih. Bunga kayak malah. Nyaman sih nyaman ya, tapi ya sudahlah saya terima aja, terserah yang mulia. Eh, bawa sana! Bawa sana dong. Mungkin pengen jalan. Mau jalan. Masukin koin dulu ya. Nah, masukin. Nah. Baru jalan. Jegel mungkin mau menambahkan sedikit. Oke, saya mau tanya lagi sama satu terdakwa pertanyaan. Kamu pernah ditinggal nikah sama mantan kamu, betul atau tidak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Berapa lama pacarannya? Pacarannya udah 1 tahun 2 bulan, Pak. Kamu cinta banget sama dia? Saat itu cinta banget saya, Pak. Oke, yang mulia. Berarti ditinggal lagi, berarti sakit sekali tuh. Lagi sayang-sayangnya, yang mulia. Benar. Oke, yang mulia. Iya. Izinkan saya menghadirkan saksi ke ruang sidang. Hah? Satu lagi nih saksi ahli yang mulia. Ya. Yang katanya adalah mantan dari Fatih Handika atau Ate. Patora, boleh dijemput Patora? Tidak, dia bilang gak mungkin. Main hakim sendiri, bro. Main hakim sendiri, bro. Ini dia terkasih masa kini. Masalahnya kan ada izin dulu ke suaminya. Izin dulu. Untuk kalau tampil. Izin mah gak surprise. Iya, gak apa-apa. Ya. Silakan turun, Ate. Ate, silakan. Turun, Teh, silakan. Kakinya beda, Pak. Kakinya silakan apa? Turun. Siapa, Teh? Tegang sekali ya, awas. Ya. Siapapun ini... dia, sepertinya saya sudah menemukan jodoh saya, Dede. Loh, yang mulia. Wangi, wangi. Enak banget punya. Oke, baiklah nih. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada saksi. Silakan, yang mulia. Ya, ini saksi ahli yang mulia. Apakah benar kamu mengenal Ate? Sekedar info ya, ini bukan efek, emang suaranya begini. Efeknya belum dinyalakin ya? Cipmang ini, cipmang. Apa benar kamu adalah mantan dari Ate? Iya, katanya sih saya mantan terindah. Mantan terindah dari Ate. Enggak apa lu, aku enggak tahu benar. Mungkin Bang. Tapi sebentar. Kalau Bang masa benar. Gua enggak ada nih tuh. Buat Ate. Ate adalah menganggap kamu mantan terindah. Tapi kalau kamu sendiri menganggap Ate mantan terindah? Saya di sini mau minta maaf sama Ate. Karena saya ninggalin Ate menikah dengan orang lain. Oh, mau minta maaf. Baiklah. Sudah berapa lama Anda memulai usaha tahu boraks? Yang ini mungkin. Baiklah, apakah Ate bisa menebak siapakah mantan kamu ini? Sebutannya namanya. Enggak mungkin, Pak. Bukan, Pak. Siapa, Teh? Enggak ada. Yang mulia, jadi wanita ini adalah mantan Ate yang meninggalkan Ate menikah. Ya. Sehingga membuat Ate sakit hati dan membuat W.O. Bodong untuk menghancurkan semua pernikahan-pernikahan orang di luar sana. Oh. Anda jangan samakan. Enggak usah, yang mulia. Jangan dia efek suara gue dong. Enggak ada yang ngasih efeknya. Ate, coba diperhatikan. Wajah baik-baik, apakah benar dia mantan kamu? Tidak, Pak, saya tidak. Ini tegang sekali ya. Ini semua penonton juga pasti menanti. Ah, siapa ya? Enggak ada. Enggak, Pak. Mantan dari Ate, silakan. Ya, Ate grogi, Ate grogi. Hadap sana dulu, hadap sana. Buka topengnya dulu, hadap sana. Thank you.
Buat topengnya dulu, Arif sana. 3. Siapa? Wah. Balik wajah. Kita tahan, kita tahan dulu emosi dan juga. Baiklah, saya mau tanya sedikit, mungkin bisa perkenalkan dulu nama. Afi. Afi. Luar biasa pengadilan nih. Kenapa? Bisa mempertemukan sesuatu yang tidak mustahil ya. Dia kan orang nggak mustahil, kalau nggak mustahil ya kan biasa. Berpuluh-puluh tahun gak ketemu, iya. Ini kan terakhir ketemu sama Bunda kapan? Baru kemarin sih. Baru kemarin. Biasa. Tapi sebentar ketemunya. Tapi setelah 3 bulan mama bolak-balik sibuk. Malaysia sibuk. Sibuk apa musuhan? Sibuk. Ini kompor juga ini. Kompor juga ini. Ini tetangganya nih emang. Tahu. Maaf ya, Den. Enggak apa-apa. Dulu waktu masih kecil sering dinyanyikan lagu-lagu dari Sepultura. Bukan. Dinyanyikan lagu Nina Bobo atau Merinding Bulu Romaku. Iya benar ya? Iya. Ya. Mama tuh punya lagu. Terus banyak. Iya sih. Apa judulnya, Ma? Oh, Tidurlah Intan. Tapi Afi juga nyanyi kok. Itu yang paling berkesan gara-gara video klipnya anak-anak mama. Oh, yang bintangnya anak-anak dari mama. Bunda Hetty ini di mata seorang Afi sosok seperti apa? Sosok ibu yang jadi panutan udah pasti. Karena dia itu, mama itu orang yang very committed. Committed about? Tentang? About her passion. Okay. 50 tahun menjalani karir itu satu yang gak mudah. Tapi itu yang Afi look up. Dan orangnya tulus. Walaupun galak sih kadang-kadang. Ya galak kelihatan sih. Yeah. Tapi segalak apa mama itu? Gak sewajarnya. Teriak-teriak gak kalau marah? Enggak. Enggak. Malah dengan nada yang... kamu pernah diikat di pohon pisang ya? Serem banget. Ya katanya kamu diikat pohon pisang dipukul sama Paris Fernandez. Salah, dari Binje. Enggak, tapi segala galaknya masih dalam taraf yang wajar ya? Masih wajar. Ya, disiplin, ya. Orangnya disiplin. Oke, ada berapa anak sih Bunda? Dua ya. Empat. Enggak, yang ditanya ini. Telur asin satu ini ada berapa Bunda? Yang ditanya Bunda. Anak Bunda lima. Sari, Mail, yang nomor 3, Amir, terus keguguran, katanya okay. Baru bontot Afi. Oh paling kecil Afi? Oh, paling kecil. Afifa. Nyanyi sedikit ya, lagunya ya, boleh, ya, lagu kesukaan lagu kamu. Lagu apa atau... lagu mama? Lagu mama boleh. Sinaran, lagu, sinaran. Lagu sinaran. Sinaran. Nadanya dulu, tolong. Mentari menyinari, menusuk ke jiwaku. Ketika bersamamu, oh masa bila kita berdua, bagaimana gai indah yang tumbuh di. Lah, dia berarti gue senang suaranya. Yang ini, emang itu. Apa yang disampaikan seorang dari Afi ke mama? Apa kamu mau ngomong apa sama mama? Tatap matanya dalam-dalam. Ya, kalau mama misalnya bisa lihat, lihat di kamera. Ini mamanya. Ini mamanya. Terlihat kuat
tapi dia tuh sebenarnya butuh support dari anak-anaknya untuk terus berkarir. Sempat pernah ingin berhenti sebetulnya. And please jangan, karena mamah itu beda kalau lagi berkarir, berkarya tuh beda. Semangat it's you, cause it's you gitu. Oke. Okay. Gitu. Semangat, kita selalu support. Gak usah, kenapa sih? Ini kata-kata yang indah, Bapak. Iya, kata-kata yang indah, tapi biar... menginspirasi. Biar dia sama ibunya aja, Bapak gak usah terlibat. Iya. Kalau ketua RW gak usah ikut campur rumah tangga orang. Bunda, sebaliknya Bunda mau ngomong apa sama Hetty? Sama Hetty. Main Hetty-Hetty aja. Hetty. Main Hetty-Hetty aja nih. Sama Afi. Silakan Bun. Ya, tentunya untuk Afi, Amir, Sari, Aan, tetap doakan Mama sehat. Mama Amin. Usia 66 tahun, tetapi jiwa Mama 40 tahun. Strong. Amin. Tentu doa strong dan support dari keluarga. Mama tidak punya siapa-siapa, hanya keluarga inti, anak, papa, dan cucu-cucu yang tercinta. Support. Mama. Mungkin Mama tidak merasa punya Bukan Mama, bunda, bukan ke lu. Lu sangat selamitan sama gue sekarang lu ya. Mungkin Bunda merasa tidak punya siapa-siapa, tapi yang pasti Bunda punya hati seluruh masyarakat Indonesia. Betul, Bunda. Betul, Bunda. Menikmat karya Bunda. Karya-karya Mama itu sudah masuk dalam hati masyarakat Indonesia. Betul, Bunda. Terus menghibur tante. Terus menghibur Bunda, mudah-mudahan sehat terus, bisa berkarya terus, dan menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Mungkin dari juri mau memberikan quotes tentang hubungan anak dan ibu. Jelas ini. Berdiri. Kalau di ngomongin quotes berdiri. Surprise. Kembali kita ini hubungan yang ini cukup. Bentuknya kayak serangga ya. Ini kita lanjut ya. Ya, ya. Jadi ini luar biasa di Main Hakim sendiri ini luar biasa hubungan ibu dan anak ini seperti keajaiban tiga wanita yang mencapai ke aras. Satu, doa ibu terhadap anaknya. Doa anak terhadap ayahnya. Doa ibu terhadap suaminya. Jadi dimensi tiga wanita yang luar biasa doanya ini hanya dimiliki oleh wanita. Yaitu ibu dan anak. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih. Begitu, Pak. Terima kasih kata-kata yang bagus. Mau salah salaman. Iya. Kan sama aja ya, bau lagi ya. Bagus sekali kata-kata juri, luar biasa. Iya. Terima kasih. Saya sudah bisa memberikan kesimpulan ya. Kasus WO Bodong ini saya rasa bisa ada solusinya. Ya, Yang Mulia. Apakah pelaku Ate mau membayar kerugian dari Bunda dan juga Afi dan keluarga untuk secara menyicil? Cicil. Ya. Ini solusi paling baik daripada dihukum? Iya, Pak. Aman, cicil aja ya. Cicil aja, Pak. Cicil aman, Pak. Dia juga kan tanggal berapa besok udah ada off air kan lu ya?